Apakah hukum mewarnakan rambut dengan pewarna rambut yang halal untuk hilangkan dengan air, tapi dengan tujuan saja-saja je lelaki remaja zaman ini? Zaman ini orang lelaki dia cat warna merah, warna kuning, dia ikut apa? Mak dia suruh ke dia tengok orang Korea? Hah? BBT apa? Pulang kan? Jawab ah. Nampak? Ha, jadi kalau kerana ikut orang kafir, itu yang diharamkan syarak. Faham? Ha, yang sepakat ulama, bila kita berubang, kita boleh warnakan. Nampak? Ha, nak warna apa? Cuma warna hitam saja. Kerana jumhur ulama melarang warna hitam. Nah, ha, adapun pendapat yang daif, ha, mengatakan boleh dye dengan warna hitam. Itu daif. Pendapat yang kuat, yang muktamad, dilarang warna hitam. Lain boleh warna blonde, warna apa benda, apa, warna kuning, nah, warna merah, nah, dibenarkan. Tapi kalau anak-anak muda sekarang dia tukar color warna kuning, kan ikut orang kafir ke ikut orang Islam? Ikut orang kafir itu masalah. Itu yang diharamkan oleh ulama, nah. Kalau kita suruh bini kita color rambut, bini kita color rambut. Ha, lepas tu tunjuk ke kita saja. Ada setengah fuqaha yang membolehkan. Nampak? Ha. Puah tengok rambut hitam. Apa dok nikah rambut putih tu? Neh. Neh. Ha.